Dalam rangka peringatan ulang tahun Museum Jakarta ke-45, Pemprov DKI Jakarta membuka pameran tetap Pangeran Diponegoro. Selain menyajikan beragam benda-benda peninggalan, juga ada replika kamar Pangeran Diponegoro selama menjalani masa pengasingan di Jakarta. Informasinya akan kami sajikan dalam liputan khas Vlogansa bersama Brigita Ferlina berikut ini. Dalam rangka memperingati 400 tahun pertemuan budaya Timur dan Barat dan juga memperingati ulang tahun Museum Sejarah Jakarta yang ke-45 tahun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pameran tetap Kamar Diponegoro dan juga pameran temporer di Museum Sejarah Jakarta. Dalam pameran Kamar Diponegoro ini, tentunya akan ada banyak benda-benda peninggalan sejarah dari Pangeran Diponegoro ketika beliau ditahan di masa pengasingan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ada apa aja ya di dalam? Yuk kita intip yuk. Nah, ini adalah kamar asli tempat ditahannya Pangeran Diponegoro. Jadi, Pangeran Diponegoro saat itu ditahan selama 26 hari sebelum akhirnya diasingkan ke wilayah Sulawesi. Nah, yuk kita lihat nih ya. Di belakang saya ini ada tombak pusaka. Sedangkan untuk yang panjang itu namanya adalah tongkat tiara. Nah, untuk tombak pusaka sendiri ini pernah lepas pada tahun 1929, setahun sebelum perang Diponegoro. Sedangkan untuk tongkat tiara ini sendiri pernah hilang tapi kemudian ditemukan oleh keluarga Baut dan akhirnya diserahkan kembali ke Indonesia, dan dua-duanya saat ini disimpan juga di Museum Nasional. Dari paling sini ini adalah 11 November 1785, yaitu tahun kelahiran dari Pangeran Diponegoro. Jadi lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Mustahar. Nah, ini adalah timeline dari Pangeran Diponegoro lahir di tahun 1785 sampai paling ujungnya. Nah, ini dia nih. 10 November 1973, Pangeran Diponegoro diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, sebenarnya yep. Dari Kamar Diponegoro ini sendiri, tujuannya apa sih sampai dibangun Kamar Diponegoro ini? Kalau tujuannya kita ingin menjelaskan ke masyarakat ramai, ke pengunjung, bahwa di Museum Sejarah Jakarta itu ada situs sejarah yang menjelaskan tentang Pangeran Diponegoro waktu diasingkan di Batavia. Oh. Jadi biar masyarakat tahu, jadi paham akan pahlawan nasional mereka pernah ditahan di kota Batavia. Nah, untuk tiket masuknya sendiri berapa ke Museum Kamar Diponegoro ini? Kalau tiket masuknya itu sama dengan hal yang masuk ke Museum Sejarah Jakarta. Mm-hmm. Jadi include. Jadi tiketnya untuk dewasa itu Rp5.000, untuk mahasiswanya Rp3.000, sedangkan untuk pelajar itu anak sekolah Rp2.000. Rp2.000. Om Tante, ini kenapa sih memilih Kamar Diponegoro untuk jalan-jalan di akhir pekan ini? Ya, karena saya ingin mengetahui sejarahnya lebih dalam, ingin merasakan atmosfernya ya, zaman dulu kayak gimana kan, karena bangunan-bangunan di sini dari kayu-kayunya semua apa sampai betulnya apa masih asli. Masih asli, ya. Oke. Kali pertama atau udah pernah sebelumnya ke Museum Sejarah Jakarta? Kali pertama ya. Apa yang membuat tertarik untuk datang ke Museum Sejarah Jakarta? Lagi jalan-jalan terus bilang katanya ini bagus, terus yaudah datang. Oke. Ya, I think it's Hero Street Building and it's full of Dutchies. Yeah, and actually in Taiwan we also have a building like that, but not so beautiful and it's well maintained. Mari kita jadikan pameran ini sebagai salah satu inspirasi untuk mengetahui lebih banyak tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, karena tentunya ini merupakan salah satu hulu terpenting dari muaranya kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya kita berharap dengan kehadiran pameran ini bisa menjadi daya tarik wisata yang edukatif, menanamkan nilai-nilai sejarah, dan tentunya juga bisa membangun karakter generasi penerus bangsa yang berbudaya. Dari Jakarta, Brigita Ferlina, Dimas Caksono, dan Rifai Utama, iNews, melaporkan.